Sejak mengumumkan kehamilan cahaya mata sulungnya baru-baru ini, tidak dinafikan Fazura kelihatan bertambah cantik dan ayu. Lebih-lebih lagi apabila dia berkongsikan satu gambar bertudung sempena kedatangan bulan suci Ramadan. Melalui perkongsiannya itu di Instagram, Fazura memakai busana kaftan pemberian Profesor Muhaya beserta ucapan sempena sambutan Ramadan. Fazura menulis caption, "Cantik tak kaftan rekaan pribadi Bonda Profesor Muhaya official untuk Faz. Persempena sambutan bulan Ramadan yang mulia lagi barakah ini, saya Nur Fazura ingin mengambil kesempatan dengan hati yang luhur ikhlas untuk memohon ampun dan maaf jika ada tersalah bahasa, perbuatan mahupun kesilapan yang disedari dan tidak disedari. Doa Faz, semoga kita dapat menjalani ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya dan mendapat keredaan Allah SWT." Rata-rata peminat kagum dan bangga dengan kecantikan Fazura selain berharap dia akan kekal memakai tudung. Namun, apa yang lebih menarik perhatian adalah respon diberikan apabila seorang pengguna menyifatkan aktris itu sebagai wanita paling cantik. Fazura pula membalas komen itu dengan ucapan Allahu Akbar. Cantik itu hanyalah Allah SWT. Love to you dear.